Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku lagi seneng banget teman-teman, karena bekas jerawat dan jerawat aku sudah mulai memudar. Tentunya tinggal bekas jerawatnya aja kalian bisa lihat. Dan kalau misalnya kalian ngikutin video aku emang lagi akhir-akhir ini banyak jerawat maupun bekas jerawat teman-teman. Dan di sini alhamdulillah sudah mulai pudar. Karena aku pakai produk-produk lokal premium yang emang bagus banget, ada kandungan brightness extract di setiap produknya gitu. Dan ini bisa banget kalian pakai untuk yang kalian memiliki jerawat dan juga bisa menghilangkan bekas jerawat teman-teman. Nah, sebelum kalian masuk ke videonya, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, di sini sebelum aku bahas ke produknya itu sendiri, aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku bisa jerawatan. Jadi, faktor penyebab aku jerawatan itu pertama ya yang berpengaruh menurut aku adalah pikiran aku lagi enggak concern, lagi bener-bener enggak fokus dan mikirin sesuatu yang kayak gitulah pokoknya. Dan itu mohon maaf. Ada yang dagang. Nah, aku kayak mikirin hal-hal itu yang akhirnya tumbuhlah jerawat mati satu tumbuh 1000 itu terjadi di wajahku. Kayak aku udah ngilangin satu tapi malah tumbuh beberapa gitu di wajah aku, terutama di dahi dan sebelah pipi kanan aku. Di sini paling cuma beberapa gitu tapi nggak terlalu banyak, lebih ke dahi dan juga pipi nih, pipi terutama lebih banyak teman-teman. Oke, langsung aja aku kenalin ke kalian produknya. Tara, ini dia teman-teman, ini adalah Aros Acne Series. Kalian bisa lihat kan ini pouchnya elegan banget. Langsung aja aku bahas produknya. Ada 5 rangkaian skincare teman-teman. Ini teman-teman, oke. Yang pertama di sini aku akan bahas facial wash-nya. Ini adalah Aros Acne Treatment Facial Wash Brightness Extract yang terdiri dari salicylic acid, jejuk aloe vera, kemudian tea tree water, dan isinya 100 ml ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada Aros Acne Treatment Toner Brightness Extract. Dan kandungannya ada salicylic acid, isinya juga 100 ml teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada Aros Acne Treatment Serum Brightness Extract yang kandungannya ada niacinamide, salicylic acid, tea tree leaf water, and acne to extract teman-teman. Next, di sini ada krimnya, ada 2 ya teman-teman, yang day and night, yang day yang mana nih? Oke, yang ini. Ini adalah Aros Acne Treatment Day Cream Brightness Extract yang kandungannya ada niacinamide, salicylic acid, tea tree leaf water, and UV filter teman-teman. Karena ini siang hari ya, jadi ada UV filternya. Kemudian ini ada night creamnya, Aros Acne Treatment Night Cream Brightness Extract yang kandungannya ada Centella Asiatica Extract, salicylic acid, aloe vera extract, and tea tree leaf water teman-teman. Dan keduanya ini isinya 15 gram ya. Oh ya teman-teman, sebelum aku pakai produk ini, jerawat aku tuh aktif banget, kayak tumbuh lagi. Setelah aku pakai ini, jerawat aku tuh lebih cepat mengeringnya, kemudian bekas jerawat cepat mudar, dan ini bisa banget untuk melembabkan wajah dan kayak bikin wajahku tuh lebih kenyal gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja aku pakaiin di wajah aku ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya aku udah cuci wajah aku pakai si Acne Treatment Facial Wash ini teman-teman. Nah, untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat, ini gel, bening, dan ini lembut banget teman-teman. Kayak di kulit tuh nggak sakit sama sekali.
ini gentle banget untuk ngilangin jerawat maupun bekas jerawat. Ini tipe-tipe sabun yang seperti ini menurutku yang bisa ngilangin jerawat dan bekas jerawat, teman-teman. Kayak ini lembut banget dan wanginya ini enak banget. Ini nyaman ya, menurut aku ini nyaman di penciuman aku. Jadi kayak lebih rileks aja di wajahku. Hasilnya di wajah aku tuh dia nggak keset banget, nggak licin banget, normal aja gitu. Dan dia bisa ngebantu apa ya, kulit aku tuh lebih lembut lagi, lebih halus lagi. Jadi aku ngerasa kayak selain aku mendapat kesegaran pas aku pakai si sabun ini, aku juga mendapat kenyamanan pada sabun ini gitu loh, teman-teman. Jadi lebih lembut wajahnya, lebih halus gitu. Dan poin pentingnya lagi, ini tuh busanya nggak terlalu banyak dan kayak muka kalau misalnya habis dibilas tuh kayak nggak ketarik gitu loh. Karena kalau kayak ketarik gitu kan bikin nggak nyaman kan. Jadi aku sukanya ini tuh kayak dia nggak ketarik gitu di wajah. Okay, next ya teman-teman, di sini aku langsung aja pakai tonernya. Ini aku udah sediain kapas, aku langsung tuang aja. Aku tuh senang banget kalau misalnya aku pakai tonernya si Aros ini karena di wajahku tuh cepet banget nyerapnya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama gitu loh di wajah. Dan dia nggak ada rasa kayak cekit-cekitnya gitu, jadi nyaman kalau misalnya kita pakai di wajah. Nah, selain menyeimbangkan pH kulit kita, toner sendiri nih, kalian bisa lihat kan, walaupun aku udah cuci muka, udah bersihin mukanya, tapi dia tetap ada kotorannya kalau kita angkat pakai si toner Aros ini. Jadi dia bisa mengangkat sisa-sisa kotoran nih yang ada di wajah kita, teman-teman. Kita juga nggak usah gosoknya terlalu kenceng, dia tuh udah bisa keangkat kotorannya. Oke, kita langsung aja ke kecil-kecil cabai rawit, yaitu serumnya, teman-teman. Ini parah sih, the best. Dan aku suka banget ini pipetnya tuh nggak asal bikin gitu, karena dia sesuai sama produknya yang emang kekentalannya pas, jadi gampang banget kalau misalnya kita ngambil produknya kayak gini, teman-teman. Tuh, jadi kita bisa tahu mau pakai seberapa banyak kayak gitu, nggak asal bikin gitu ya. Nah, kok aku tutup lagi, jadi aku langsung aja pakai ke wajah. Aku pakai juga nggak banyak-banyak, cukup kayak gini aja. Oke, langsung aku baur di wajahku. Semua wanginya sama ya, ini skincare-nya nggak ada yang menyengat gimana-gimana. Pokoknya semua wanginya hampir sama. Dan aku paling sukanya dia tuh gampang banget menyerap ke wajah, ngesetnya tuh cepet banget. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama dan dia langsung resap di kulit gitu. Dan hasilnya sih yang kacau, bagus banget tuh. Kalian bisa lihat kan, setelah aku pakai serumnya aja udah kelihatan tuh. Dia glowing, bersinar, lebih cerah gitu dibandingkan tadi sebelum aku pakai si skincare ini, ya kan. Gitu wajahnya dan nggak bikin berminyak. Kalau misalnya udah beberapa jam gitu aku pakai, dia tuh nggak bikin berminyak di wajahku. Makanya aku suka banget sama produk ini. Tentunya nih, untuk bekas jerawat aku aja udah mulai pudar banget dibandingkan sebelumnya yang lagi aktif itu 2 minggu. Parah sih, aku pikir bakal lama banget penyembuhannya, ternyata setelah aku pakai produk ini kayak cepet banget gitu. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, ini adalah Aros Acne Treatment Day Cream. Ini sih nggak main-main gitu loh, kayak isinya lumayan banyak, nggak yang seiprit-iprit dibohongin tempatnya doang, kayak dalamnya kecil, nggak, ini dalamnya kayak dalam banget juga. Dan dia teksturnya aku suka banget, dia nggak lengket sama sekali di kulit, dan dia warnanya putih susu kayak gini. Memudahkan aku kayak pakainya stok segini aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Karena kalau misalnya kayak warnanya bening gitu, kering, kayak aku tuh kurang suka aja. Aku lebih suka yang kayak putih susu gini. Nah, dia udah di blend gini udah cepet banget kan.
menyerapnya tuh enak banget, di aplikasinya enak banget. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kalian bisa bedain sama yang tadi aku belum pakein skincare ya. Ini glowing banget, ini lembab banget, ini lembut banget, ini kenyal banget, udah semuanya banget-banget deh. Nih ya, aku deketin wajahku ke kamera sini. Tuh, ini glowing banget, ini sehat banget tuh. Kenyal banget kan? Tentunya untuk bekas jerawat nih. Ini tadinya ada jerawat aktif di sini. Ini sudah mulai pudar dalam waktu 2 mingguan aja nih juga. Ini juga nih, ini di dahi, ini di pipi nih, kalian bisa lihat. Ini tadinya merah-merah banget, tumbuh besar-besar dan sakit banget, tapi ini sudah mulai memudar. Tuh, ini dia udah rata gitu loh. Enggak yang nonjol. Jadi ini cepet banget menurut aku prosesnya. Dan pastinya produk ini semua sudah berbepom ya, jadi aman banget kalau misalnya kalian pakai, gak usah khawatir lagi. Kok jadi deket banget, karena aku seneng banget tuh ngasih lihat ke kalian betapa glowingnya muka aku gitu loh. Nah, di sini aku mau kasih ke kalian proses aku penyembuhan si jerawat-jerawat ini. Aku akan tunjukin di sini teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak cepet banget, jadi kayak semingguan tuh aku udah bisa ngeliat prosesnya tuh sejauh mana menyembuhkannya, dan apakah sudah tidak ada jendolan kayak gitu tuh udah berasa banget, jadi udah cepet banget. Nah, aku tuh ngecek produk ini di Instagram teman-teman, aku akan kasih link Instagramnya di description box, dan aku akan taruh di sini, dan juga websitenya di description box supaya kalian bisa cari tahu nih lebih dalam lagi apakah produk ini cocok untuk kalian atau enggak teman-teman. Dan ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi yang bisa aku sharing ke kalian semua mengenai produk skincare lokal yang emang bagus banget untuk ngilangin jerawat maupun bekas jerawat. Dan ini udah agak beberapa menit, ini bagus banget, makin lembab, makin glowing. Jadi buat kalian yang mau coba, silahkan coba, semoga cocok di wajah kalian, semoga bisa menghilangkan jerawat maupun bekas jerawat juga di wajah kalian. Tapi sebelum mengakhiri video ini, semoga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.